jadi update terakhir dari kasus yang pembunuhan yang ada di Subang, ini kita yang ketahui bersama bahwa sekarang sudah ditarik ya ke Polda Jabar. Nah hari ini ya, hari Kamis ini empat orang sedang diminta keterangan hingga sore ini. Ya, empat orang tersebut adalah bagian dari keluarga korban, di mana di situ ada orang tuanya, ada adiknya, ada keluarga lain dekat lainnya. Ya, sampai sekarang masih sedang dilakukan pemeriksaan.